timnas bapak. Pamran di sini ada sedikit yang mau ditanyain. Pamran di sini sebagai apa? Pembina PMR SMP 2 Bandar Lampung. Gimana untuk kesiapan GSL nih, Pak? Persiapannya sudah hampir 99,9%. Jadi pagi ini yang 0,01% itu kita tuntaskan. Sudah siap untuk GSL. Agenda hari ini pembukaan kira-kira jam berapa, Pak? Jam pembukaan jam 9. Mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota hadir atau yang mewakili, karena kita sudah mengundang beliau. Sampai hari ini berapa pesertanya, Pak? 30 sekolah. Dari kota mana aja kira-kira, Pak? Dari luar kotanya ada Prinsewu, dan Gadingrejo, lalu ada dari Metro. Menginap apa ya di sini, Pak? Yang dari luar kota minap. Minap. Fasilitasnya cukup, Pak? Alhamdulillah. Berhubung SMP 2 ini ya mungkin karena SMP terbaik di Lampung, jadi fasilitasnya cukup lumayan. Nah, terakhir nih, Pak, kira-kira harapannya Bapak untuk tahun ini GSL-nya seperti apa, Pak? Mudah-mudahan lancar, mohon doa semua. Sehingga nanti semua kegiatan dapat sesuai skedul, kemudian waktu pulang ke sekolah masing-masing mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Semoga sukses, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, katanya sepertinya kita harus segera memulai untuk geladi bersih. Kita nggak dipotong.
Ya, coba anak-anak seluruhnya balik ke posisi yang sudah ditentukan. Anak-anak yang masih ada di depan BK. Ekspresi ucapan selamat datang kepada tamu yang dihormati. Member
Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Saudara-saudara sekalian, para peserta lomba anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan acara pembukaan Gencar Semarak Lomba Palang Merah Remaja ke-9, pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Bapak Wali Kota Bandar Lampung, karena Bapak Wali Kota pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang harus beliau hadiri. Oleh karena itu beliau menugaskan saya untuk membuka sekaligus membacakan sambutan Wali Kota Bandar Lampung, sekaligus Bapak Wali Kota menyampaikan permohonan maaf, salam untuk kita semua anak-anakku tersayang. SMP Negeri 2 Bandar Lampung ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon kepada Kadis Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Ketua PMI Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua PMI Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Kepsek SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Kapolsek Kedaton atau yang mewakili untuk mendampingi. Mundur. Kalian sejenak mari kita heningkan suasana seraya dengan penuh husnuzon kepada Allah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, bersyukur kami dapat hadir pada acara upacara pembukaan GSL ke-9 dan peringatan 32 tahun PMR SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada pagi hari yang cerah ini. Rohani kami, sehingga GSL yang kami selenggarakan ini akan sukses dalam perencanaan, sukses dalam pelaksanaan, dan hasilnya gemilang. Lebih dari itu ya Allah, kami berharap agar Kau jadikan GSL
Kepada murid SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat.